Bertempat di lapangan Dirgantara Pangkalan TNI Angkatan Udara atau biasa disingkat Lanud SMO, sebanyak 500 siswa dilantik dan diambil sumpah. Tangis haru keluarga tamtama TNI Angkatan Udara A-74 mewarnai dalam pelantikan tersebut. Sebanyak 500 prajurit Angkatan Udara dilantik dan diambil sumpah dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah tamtama TNI Angkatan Udara A-74. Pada acara ini diwarnai dengan berbagai atraksi dari prajurit baru tamtama TNI AU A-74 dari seni bela diri hingga teatrikal pembebasan sandera. Tangis haru keluarga mewarnai pelantikan dan pengambilan sumpah prajurit baru tamtama TNI AU A-74 setelah 5 bulan mengikuti pendidikan di Skadron Pendidikan 404. Dengan kelulusan tersebut, keluarga orang tua prajurit baru merasa senang dan bangga melihat putra-putranya telah lulus melewati pendidikan. Salah satunya Sodik yang merupakan salah satu orang tua prajurit. Ya, remnya seterusnya ya, semoga itu membela negara dan bangsa lah. Kan ini jadi TNI AU kan sudah milik negara kan, harus membela negara. Mas Agung Ramantio memberitakan dari Karanganyar, Jawa Tengah.